konsep museum ini kan harus up to date ya. Jadi setelah kita mengevaluasi, beberapa koleksi itu harus memang dilakukan perawatan kembali. Ini kan prinsip perawatan koleksi museum. Jadi konservasi harus kita lakukan. Itu maksudnya supaya masa pakai koleksi ini untuk bisa dinikmati oleh pengunjung itu bisa lebih lama. Mungkin konservasi ini bukan hanya koleksi saja yang dikonservasi, tetapi seluruh bangunan, fasilitas-fasilitas yang lain untuk apa? Untuk agar museum ini tetap bisa dilihat dengan baik, dilihat dengan sempurna oleh pengunjung-pengunjung yang datang ke Museum Polri ini. Kira-kira apa yang mau ditanyakan, silahkan nanti ada kakak-kakak program yang ada memandu adik-adik semua. Apa yang disebut konservasi itu bukan cuma sekedar merawat sebenarnya, jadi dia lebih bisa dimasukkan dalam artian dia juga mengembangkan dalam artian bahwa koleksi, sifat koleksi atau apa yang ingin ditampilkan di dalam museum itu sangat tergantung pada kebutuhan atau visi dari institusi itu sendiri. Dalam periode awal pembangunan museum ini, visinya telah diletakkan pada upaya menunjukkan polisi yang profesional dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat seperti yang disampaikan lewat quick win pada saat itu. Sekarang dengan kepemimpinan baru mungkin ada hal-hal baru yang ingin ditambahkan dan sudah pasti dia membutuhkan sebuah wawasan yang bisa memperkaya lagi isi museum. Koleksi Museum Polri terdiri dari dua macam koleksi. Yang pertama adalah koleksi yang bersumber dari khazanah kepurbakalaan Polri. Yang kedua koleksi yang kita susun atau kita ciptakan dari kreativitas para seniman. Nah, dalam konteks perawatan Museum Polri kali ini, kita berfokus pada dua koleksi tersebut. Yang pertama adalah bagaimana memperlakukan koleksi kepurbakalaan Polri itu sebagai koleksi. Misalnya ada koleksi senjata atau peralatan teknologi yang digunakan kepolisian dalam menjalankan tugasnya, itu kita sikapi sebagai suatu benda atau suatu senjata yang sudah menjadi koleksi sejarah, bukan menjadi koleksi atau benda yang masih digunakan. Karat itulah yang menjadi problem sebenarnya dari hampir semua koleksi yang ada di Museum Polri. Motor, sepeda, senjata-senjata api, dan lain-lain. Karena itu, fokus kita pertama kali ketika saya mengerjakan ini adalah membersihkan karat-karat yang ada di koleksi ini. Nah, seperti peluit ini sebelumnya banyak karatnya, terus kami bersihkan dan menggunakan cairan-cairan kimia tertentu. Kemudian senjata juga kita bersihkan sampai ke dalam-dalamnya. Karena musuh dari semua koleksi logam seperti ini di semua museum adalah karat. Karena kan museum ini kan tempat menyimpan koleksi benda-benda atau artefak-artefak yang bernilai sejarah tinggi. Nah, otomatis museum ini harus kita perlakukan sebagai suatu sarana yang sifatnya edukatif, rekreatif, informatif. Kemudian jangan lupa pemanfaatan IT itu harus.
alat-alat pendukung seperti audiovisual itu juga harus diperkaya isinya. Jadi udah selama 2 tahun 3 tahun ini harus diperbaiki ya. Paling enggak mau kalaupun ingin diganti diganti. Ada cerita baru yang harus ditampilkan dan harus dinamis sifatnya. Orang juga bisa diajak satu atau ditampilkan schedule tentang film-film baru yang mungkin diproduksi oleh lembaga kepolisian saat ini. Itu pengemudi sepeda motor itu kita melibatkan seniman si pencipta dari koleksi tersebut untuk kembali melakukan perawatan atas koleksi-koleksi tersebut. Dan itu akan tergambar dengan jelas pada perawatan diorama dan benda-benda atau objek-objek patung lainnya pada Museum Polri. Diorama dalam museum sangat-sangat menurut saya sangat penting karena untuk menyampaikan sebuah cerita itu ada elemen-elemen macam-macam, misalnya dengan relief bisa, dengan gambar bisa, yang kemudian itu kan bicara dua dimensional. Tapi ketika bicara bahwa ada pesan-pesan yang tidak tersampaikan ketika hanya dengan dua dimensional, makanya dibuatlah tiga dimensional, salah satunya diorama, kemudian patung, kemudian miniatur, kemudian maket. Nah itu menjadi lebih menarik karena kemudian tiga dimensi yang bisa dilihat dari beberapa sudut. Kalau kemudian ada bagian-bagian yang hilang, satu adegan itu atau patungnya hilang, jadi ceritanya jadi nggak sampai. Pengunjung ini bermacam-macam, Bapak. Jadi semuanya pengunjung yang datang ke sini memang kepingin tahu apa sih ini polisi ini. Termasuk di dalamnya ada kami punya koleksi pakaian Kapolri yang pertama. Dia bilang ini biar seperti Pak Kapolri nanti, Bu, karena mungkin nanti saya jadi jenderal. Oh silakan, kalau hanya dipegang gitu. Jadi perawatan yang baju-baju baru ini tidak perlu seintensif perawatan dari baju-baju lain seperti baju Sukanto atau perwira-perwira yang lain. Kondisi belum terlalu kotor dan belum perlu penanganan khusus. Silakan taruh. Merawat museum adalah pekerjaan yang lebih berat dan lebih besar daripada membangun suatu museum. Karena banyak orang atau banyak institusi, lembaga, atau tokoh individual yang bisa mewujudkan museumnya sendiri, tapi kemudian tidak melanjutkan penciptaan museum tadi dengan langkah-langkah pengembangan dan perawatan. Jadi perawatan museum ini bisa memberikan satu petunjuk tentang komitmen yang kuat dari pimpinan, lembaga pimpinan di kepolisian, untuk menjadikan nilai-nilai sejarah sebagai satu dasar membangun citra baru kepolisian Indonesia. Kita melihat kilas balik. Ya, kilas balik ke belakang, apa sih yang sudah diperoleh bagi pendahulu kita. Supaya itu bisa untuk menjadi motivasi kita untuk, saya harus berpikir jauh ke depan. Museum ini semacam anak panah. Ke belakang artinya melihat masa lalu.
kemudian setelah itu dilepas ke depan, makin jauh dia,